Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim al-azim. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ada manafa'an fi ulumi fi darani amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Qalu mereka berkata, Fir'aun dan kaumnya, para pengikutnya, li Musa kepada Nabi Musa, mahma bagaimanapun ta'tina bihi min ayatin, kau datang kepada kami, bagaimanapun kau datang kepada kami bihi min ayatin, dengannya daripada satu bukti, bagaimanapun kau datang kepada kami dengan membawa satu bukti, satu ayat, satu bukti, litas harona, untuk supaya engkau menyihir kami biha, dengan ayat itu, dengan tanda itu, dengan bukti itu, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidaklah kami kepada engkau beriman, tidaklah kami beriman kepada engkau. Ya, memang beriman tidak itu dari dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita minta sama Allah biar termasuk orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta seminta-mintanya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Karena kita enggak tahu takdir kita bagaimana. Maka oleh karena itu minta. Karena minta juga termasuk takdir. Ya, minta juga termasuk takdir. Berdoa juga termasuk takdir. Minta sama Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang kebelijok. Jangan termasuk kita termasuk orang yang sengsara. Jangan termasuk kita termasuk orang yang khizlan, yang tidak diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 7 kali baca di sujudmu yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggak minta. Kenapa jangan enggak minta? Karena minta itu adalah perintah Allah. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang enggak melaksanakan perintah. Jangan, sekecil apapun perintah Allah kita kerjain. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku akan ijabahkan. Itu minta Allah. Oh, bahasa kita, lu minta monggo gue bagiin ntar. Berarti apa? Saking pengennya. Saya ngomong begitu sama kamu. Saking pengennya saya pengen. Saking pengennya kamu minta sama saya. Lalu kamu enggak minta. Gimana rasanya saya? Disuruh sama Allah. Jangan enggak minta. Kalau Allah diminta demen, kalau manusia diminta enggak demen.
Jadi jangan meminta. Kamu minta seminta-mintanya, ya Allah. Ya Allah. Apalagi di sujudmu yang terakhir. Di waktu kamu sedang sholat. Itu doa yang paling di antara yang paling mustajab. Jangan. Apalagi di saat ini bulan Ramadan. Minta. Ya Allah. Aku kenapa begini, ya Allah. Aku minta tolong kepadamu, ya Allah. Beri aku paham yang cerdas. Beri aku mudah dalam belajar, ya Allah. Beri aku semangat belajar, ya Allah. Jauhkan rasa malas dari diriku, ya Allah. Minta maaf. Jangan gak minta. Fada'a alaihim. Lalu Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa kepada mereka. Kalau pakai ala nih, ya, doa kejelekan, doa kemudaratan. Kalau bahasa kita disumpahin. Ngomong begitu, ya udahlah. Langsung Nabi Musa berdoa, fada'a alaihim. Lalu Nabi Musa berdoa untuk kemadaratan mereka. Jadi kalau da'a pakai idiomnya, pakai ala, buruk berarti. Wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wal dhafadi'a wadama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Nah, ini ada kaitannya yang kemarin nih. Yang ya dikatakan bi ayatina tis'i, ayat-ayat kami yang 9. Ingat kemarin? Bi ayatina tis'i. Ini dia. Fa arsalna, lalu kami utus alaihim kepada mereka tufan, diutus masyaallah. Kenapa tadi fada'a alaihim? Tadi kan tafsirnya begitu, lalu Nabi Musa berdoa yang buruk kepada mereka. Nabi Musa sumpahin mereka. Bahasa kita sumpahin. Nabi Musa minta sama Allah langsung turun. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Datang angin topan. Wahuwa ma'un dakhala buyutahum, yaitu air yang masuk ke rumah-rumah mereka. Berarti apa nih? Air bah. Wawasala ila hulukil jalisina sab'ata ayamin. Dan masuk kepada ya hulukil jalisin. Apa? Hulukil ini lingkaran orang-orang yang duduk. Berarti apa? Ya. Sarasehan. Sarasehan. Kalau bahasa kita di sini apa tuh? Lingkaran orang-orang yang duduk. Kalau bahasa Indonesia yang lain itu pasanggrahan. Tempat pasanggrahan orang-orang yang duduk. Ya. Kalau kita apa buat Betawi maksudnya. Ya. Teras gitu ya. Nah. Ya, apa namanya? Tempat-tempat ya, tempat orang-orang yang duduk. Ya, pesanggrahan, tempat pesanggrahan orang-orang yang duduk. Jadi tempat duduk. Tempat ngumpul-ngumpul gitu. Apa namanya kalau kita? Ya, teras ya, sarasehan. Sarasehan maksudnya. Pendopo. Ya. Pendopo.
Pendopo juga bukan bahasa Betawi, bukan ya? Betawi apa? Ya. Emper, emperan, emperan. Ya, tempat tempat duduk-duduk ini ya. Majelis. Sekarang namanya majelis ya, majelis. Ya. Jadi tempat pesanggrahan orang-orang yang pada duduk. Bahasa Indonesia yang bagus begitu. Tempat pesanggrahan orang duduk. Betawi apa tempatnya? Kita orang Betawi nggak tahu nih. Tempat ngobrol, ya, tempat cengkrama. Itu tuh, khulukul jalisin. Sabaata ayamin, selama 7 hari tu air ngendep aja di situ. Tu air genang aja di situ. Ya. Jadi enggak bisa duduk-duduk lagi di situ. Airnya genang terus. Masa 7 hari. Tu air. Tufan namanya, tufan. Ma'un dakhala buyutahum. Ma'in, air yang masuk ke rumah mereka. Air bah belat ini. Air banjir nih. Gimana gitu tuh? Kebanjiran 7 hari, seminggu berarti. Gimana rasanya tuh? 7 hari kebanjiran. Ya Allah. Ngungsi gak kira-kira kita nih? Ngungsi. Alhamdulillah kita di sini nggak pernah banjir. Alhamdulillah. Siapa yang nggak banjirin? Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Ya. Kalau ada yang banjir kebanjiran, siapa yang banjirin? Allah. Allah. Harus bagaimana kita kalau kebanjiran? Introspeksi diri. Buat kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mungkin ada salah yang kita enggak sadar kalau itu salah. Jadi disentil dikit. Wal jaroda dan belalang. Dikirimin sama Allah belalang. Fa'akala zar'ahum, lalu belalang itu memakan tanaman mereka. Wasimarahum, buah-buah mereka. Karena mereka seperti demikian pula, seperti demikian itu mau dimakan. Aturan seperti tadi, banjir aturan panen padi nggak jadi panen, digulung sama air. Begitu pula ini, aturan panen jadi nggak panen, dimakanin sama belalang. Jangan bayangin kayak kita nih, belalangnya banyak. Kayak hujan belalang. Gimana itu belalang datang? Oh, kita sini enggak ada belalang, enggak ada ini. Dulu Betawi banyak belalang di sini. Sekarang udah ada ya rumah-rumah kontrakan. Banyak. Ubi Jawa, ubi Batak, ubi ubi Sunda. Kalau dulu banyak-banyak singkong dulu ya, singkong asli. Udah banyak kontrakan sekarang. Udah nggak ada lagi belalang. Wal kumala dan kutu-kutu. Kutu-kutu datang. Allah, gimana tuh rasanya tuh? Asusa, susa, sus, ulat. Ulat. Ini sama juga tungau. Susa juga bisa diartikan tungau. Gatal-gatal tungau ya. Yang jorok-jorok nanti kena tungau tuh.
Ya, padahal Islam mengajarin bersih. An-nazafatu minal iman. Mandinya seminggu sekali. 2 minggu, dua hari sekali. Ada yang mandi 2 hari sekali? Hah? Ya, mandi lah. Airnya banyak, mandi. Jangan kagak mandi. Bersih-bersih. Ya Allah, ya, jangan kagak mandi. Jangan sampai belum mandi. Jam 12 siang belum mandi. Ada yang begitu? Hah? Astagfirullah. Ada yang ketemu sore baru mandi? Ada? Allahu Akbar. Bajunya nggak diganti-ganti udah seminggu ada. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jangan. Pantes ada tungau. Gatel-gatel. An-nazafatu minal iman. Bersih-bersihlah kita. Bersih. Setiap hari diganti. Oh, nau'un minal qaradi atau macam daripada ulat hama. Ya. Fatataba'a ma tarakahul jaradu. Lalu ia mencari apa yang ditinggalkan oleh belalang. Yang ditinggalkan oleh belalang dia cari. Ulat, hama. Jadi semuanya ini merusak, merusak semua. Wadofadi'a dan katak. Famala'at buyuta'um. Katak memenuhi rumah-rumah mereka. Kalau katak menuhin rumah kita, katak kodok. Menuhin rumah kita. Kodok masuk rumah kita segitu banyaknya gimana rasanya? Takut enggak? Takutnya ada apa nih? Allah Akbar. Ini di zaman Fir'aun begini. Disumpahin sama Nabi Musa. Didoain buruk sama Nabi Musa. Datang katak. Ke dalam rumahnya banyak segitu banyaknya. Tung, tung. Allah Akbar. Gimana rasanya tuh? Udah kebanjiran, banyak kodok. Banyak kutu, aduh ya Allah, gimana bayangin tuh? Taufik nggak dapat, hidayah nggak dapat, duit kagak ada, susah loh, gimana tuh? Badan sakit, kebanjiran, duit kagak ada. Banyak kodok, banyak kutu, susah hidupnya. Gara-gara apa nih? Enggak mau taat, disuruh ngaji kagak mau, disuruh sembahyang kagak mau. Siap-siap begini nih, mau begini. Jangan, kamu jangan malas-malas, jangan malas-malas, jangan malas-malas, jangan pakai diomelin. Ya, jangan pakai disuruh. Jangan. Malu kalau pakai disuruh. Disuruh sembah. Jangan pakai, jangan sampai disuruh sembahyang, jangan. Bukan berarti kagak sembahyang, bukan. Maksudnya jangan sampai kita disuruh malu. Dek, 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 salat, dek. Jangan. Udah bangun duluan. Udah bangun duluan.
Alhamdulillah saya dari masih kecil nggak pernah dibangunin. Alhamdulillah saya selalu bangun dulu. Saya nggak pernah dibangun. Selalu bangun. Dari mulai balik kan, apa dari SD kelas 6 nggak pernah dibangunin. Dek, 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 bangun, dek. Allah bangunin aja sendiri. Allah bangunin. Nggak pakai dibangunin. Ayo ngaji ngaji. Enggak. Kita jangan sampai. Jangan sampai pakai dibangunin malu. Bukan berarti nggak mau dibangunin, bukan. Dibangunin marah, bukan begitu. Maksudnya kita ngaji datang sendiri, nggak pakai dibangunin. Sembahyang datang sendiri, nggak pakai dibangunin, nggak pakai ditegur. Apalagi sampai diomelin, apalagi sampai disiram, jangan. Malu. Ciri-ciri orang yang dapat, ciri-ciri orang yang sukses itu nggak pakai dibangunin. Udah jalan aja. Itu di antara ciri-cirinya. Nah, kalau kamu kepengen dapat ciri-ciri itu, miliki ciri-ciri itu. Pengen dapat yang sukses, miliki ciri-ciri itu. Enggak pakai dibangunin. Udah jalan aja. Nah, sebaliknya yang pakai dibangunin, ini ciri-ciri sebaliknya. Jangan jadi yang sebaliknya. Apalagi dibangunin matanya melotot. Jerong. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya, ya. Mudah-mudahan enggak ada ya. Jangan sampai, langsung bangun. Topik begitu enggak topik? Enggak pakai dibangunin ya topik ya. Langsung lompat gitu ya. Halo? Wa tu'amahum, dan memenuhi makanan mereka. Allah. Jadi katak ke tempat makanan mereka. Allah. Kalau kodok ke makanan kita, makan jangan deh. Wa dama, dan darah. Fi miyahihim, pada air-air mereka. Miyahun, air, miyah, miyah, ya, air, maun, miyah, moyah juga termasuk jamaknya miyah. Darah, datang-datang ada darah di air. Ini airku berdarah. Oh, serem itu, serem, air berdarah. Allahu Akbar. Air datang-datang merah. Ini ngapa bisa merah begini, bisa darah begini? Oh, Masya Allah. Habis ngomongnya tadi, pedas banget sih. Ya. Mahma ta'ati nabi min ayatin litasharona biha famana'nu laka bimu'minin. Siapa yang gak marah tuh? Langsung di doain buruk oleh Nabi Musa. Ayatin mufassalatin, sebagai ya bukti ayat-ayat ya, yang jelas, mubayyinatin, yang jelas. Fastakbaru, lalu mereka sombong. Anil imani biya, daripada beriman dengannya. Enggak mau iman juga. Enggak mau iman juga. Udah dibilangin kayak begini, kayak begitu. Wa kanu qauman mujrimin, dan adalah mereka kaum yang suka berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan saya kepada kalian semua, jangan enggak berdoa. Minta sama Allah, minta, berdoa. Berdoa kapan aja minta sama Allah, terutama sujud yang terakhir minta sama Allah. Selagi kita masih dalam sholat, minta, nangis sama Allah, ya Allah. Ya Allah, minta. Jangan enggak minta.
Mudah-mudahan doa kita diijabah. Amin. Amin.